Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Halo guys Welcome to my channel Belajar enjoy Kemudikan mobil Hari ini Hari Rabu tanggal 31 Agustus Tahun 2022 ya ini hari terakhir di bulan Agustus ya bulan uh, yang mana penuh dengan sejarah ya karena di tanggal 17 Agustus Tahun 2022 ini adalah hari ulang tahun. Kemerdekaan Republik Indonesia, guys, ya merah putih, ya. Dengan yang ke-77, ya, dengan tema "pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, luar biasa", ya. Barusan kita isi BBM full ya karena untuk mengantisipasi kenaikan harga besok ya jadi ini tadi saya barusan mampir sebentar ke SPBU untuk mengisi full tangki mobil Nissan X-Trail 2,5 AT ini ya Uh, karena mobil ini besok tidak boleh ngisi uh, pertalite ya, karena cc-nya 2.500 cc ya. Uh, kita lihat besok saja yang jelas. Hari ini kita sudah penuhi tangki mobil ini ya. Kita ikuti aja kebijakan dan arahan dari pemerintah ya dan kita ke SPBU kalaupun harus menggunakan aplikasi My Pertamina ya kita uh, download ya sesuai apa yang disarankan ya karena subsidi itu dari pemerintah itu untuk warga miskin ya guys seperti perta uh, apa namanya itu LPG dulu itu ya yang 3 kg itu eh uh, dikhususkan disubsidi untuk warga miskin-miskin ya kalau kita sudah dirasa mampu ya jangan ikut-ikutan beli LPG yang 3 kilo ya karena itu haknya warga miskin. Kita jangan bermental miskin ya. Biarlah eh, pemerintah itu sudah memikirkan matang-matang ya untuk warga miskin ya. Biarlah yang mengkonsumsi subsidi itu baik LPG maupun Uh, Pertamina yang disubsidi yang disubsidi itu untuk warga miskin kalau mobil di 2000 ke bawah ya CC nya ya saya kira seperti itu ya ikuti aja ya kalau subsidi itu untuk warga miskin kalau kita merasa tidak miskin ya nggak usah beli ya yang standar-standar aja ya kita ikuti aja arahan dan anjuran uh, pemerintah. Ya mudah-mudahan Indonesia semakin maju ya dan lebih kuat ya dari sebelumnya ya. Oke kali ini kita membawa mobil Nissan X Trail ya. Ini adalah mobil Matic ya, guys. Tahun perakitan itu 2017. Mungkin seperti itu ya. Soal tahun 2017 mobil ini dibuat ya di seperti itu ya. Uh, ini adalah uh, dashboard belakang ya uh, Ini adalah sepedo Di sepedo itu ada temperatur, Ada jam Ada perputaran RPM ya indikatornya ya Ada temperature Ada odometer Ada trip A, trip B Dimana fungsi trip A dan trip B ini Jikalau kita dari Gresik ke Jogja kita lihat berapa kilo kemudian di tripnya di trip B nya kita nolkan lagi ya ke Jakarta seperti itu jadi kita tahu jarak Gresik Jogja berapa Jogja ke Jakarta berapa Jakarta ke kembali lagi ke Gresik berapa jadi total keseluruhannya juga tahu dan juga kita bisa tahu konsumsi bBM-nya seberapa ya seperti itu guys jadi eh, semua mobil intinya sama ya eh, intinya itu untuk melindungi pengguna mobil baik yang menyetir dan penumpangnya bagian duduk di depan dan duduk di tengah dan di belakang guys ya dan juga diunggulkan dengan fitur-fitur di dalam mobil itu sendiri tergantung uh, budgetnya ya kalau saya sih mobil impiannya itu BMW guys di mob di jalan kalau saya lihat BMW itu saya berdoa dalam hati ya Allah saya ingin mobil ini ya Allah gitu guys <laughs> itu dalam hati muka-muka nggak ada yang tahu ya hanya sang kolik yang tahu ya oke kita ingatkan lagi uh, kita harus patuhi protokol kesehatan juga ya guys di mana yang pertama itu adalah menggunakan masker ya yang kedua rajin cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir ya Uh, yang ke yang ketiga hindari hindari kerumunan ya dan jaga jarak ya guys seperti itu. Ya, sambil saya otak-atik ya. Seperti itu. Sini ada buku pedoman dan buku servis ya. Di mobil kita lengkap, ada kotak P3K, ada dongkrak, ada alat dan perlengkapan, ada hand sanitizer, eh ada glide ya, pembersih eh, ruangan ya, pengharum ruangan, surface disinfectant and air sanitizer guys, ada hand sanitizer ada minyak wangi, ada fresh care, ada permen jahe ya guys, ada parfum ya, ada parfum juga, ada air ya, ada buku catatan, ada air juga ya guys, ada helm safety ya, ada rompi, ada kacamata safety. Selain helm safety ini fungsinya untuk melindungi kepala kita juga untuk enggak enggak deh itu ilmu tingkat tinggi ya. Uh, kita bahas selanjutnya ya. Ini kondisi di kabin mobil Nissan ya guys seperti itu nyaman sekali mobil ini ya elegan dan penampakan AC nya on off nya dari sini guys on off on off jadi usahakan kalau menghidupkan mobil AC nya dimatikan dulu ya malamnya itu sebelum matikan mobil AC dimatikan baru mobil dimatikan mesin mobil dimatikan paginya kalian cek Uh, kondisi mesin ya, kalian buka kap mesin di depan itu, kalian lihat uli mesin, uli rem, seperti itu ya, air radiator, air wiper, air aki, kondisi aki kabelnya itu ya pada yang longgar ya, eh uh, tekanan ban, apa perlu dipompa atau ada bocor halus ya. Uh, kalian harus cek dongkrak ban serep semua sudah aman baru kita nyalakan mobilnya ya guys ini tidak bosan-bosannya ya karena ini rutin ya harus dibiasakan biar terbiasa begitu guys kalian hidupkan mobilnya bismillah kalian hidup tunggu 10 detik ya biar sirkulasi uh, mesinnya uh, berjalan rancar 10 detik Selanjutnya kalian hidupkan AC Dan kalian boleh Start mobil kalian untuk Aktivitas rutin kalian ya guys Kalau mobil matic ya tinggal ping, eh, Tekan pedal Rem kemudian Tekan pedal rem ya kemudian Ditekan tosnya ini dan dipindah ke D Gede, sudah jalan terus ya Segala medan ya baik naik baik turun uh, Karena mobil ini 2500 cc ya Sesimpel itu ya guys Yang penting tetap fokus ya Mata tetap uh, di depan ya Fokus jauh di depan ya Biar kita bisa mengantisipasi Bahaya yang ada di depan kita ya Seperti itu Kita tengok kanan Tengok kiri, tengok tengah, untuk melihat belakang, tengok penumpang, penumpang kita, nenek-nenek, apa kakek-kakek, remaja, cewek, apa cowok, anak-anak, atau balita, atau ibu hamil, ya harus kita tahu, ya. Kita bawa ibu hamil, kita kencangkan. Uh, laju mobil nanti bisa merojol di mobil ya, ibu hamilnya itu. Jadi kita harus santui di jalan, ikuti rambu-rambu, lalu lintas, guys. Sesimpel itu ya, kalian juga harus siapkan surat mobil, STNK, dan SIM kalian ya, izin untuk uh, menge mengemudi. Your driving license, ya, seperti itu, ya. Kalau kalian, uh, anu, bawa permen, ya, ini saya bawa permen jahe, guys. Biar tidak ngantuk, ya, bawa air putih biar tetap sehat. Bawa fresh care ini, tak oleskan di leher, biasanya, ya. Eh, uh, hanya itu saja, ya. Saya bawa kit di sini, ya, bawa topi, bawa kacamata. Kalau e, sinarnya silau, saya pakai kacamatanya. Kalau enggak, saya taruh di atas kepala, ya. E, apalagi, ya, ada bendera juga, ya. Ini ada bendera karena ini bulan Agustus, jadi tunjukkan e, patriotisme muka, ya memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya jadi sangat simpel sekali ya persneling pada transmisi Matic tinggal kalian uh, tekan pedal rem kalian kalau di Nissan ini harus ada ininya ditekan juga ya dan kalian geser stick transmisi ke D sesimpel itu guys kalian e, lepaskan pedal rem pelan-pelan mobil akan berjalan otomatis itu guys ya. Sambil ditambah dengan kecepatan e, gasnya ditekan ya seperti itu. Oke, saya percaya kalian e, bisa kok. Kalian harus terus belajar-belajar dan belajar ya guys tetap sehat tetap semangat sampai di sini dulu ya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat tetap semangat semoga kesehatan dan keselamatan menjadi nikmat kita bersama ya guys jangan lupa pakai sabuk pengaman ya oke dadah